Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dedi Iskandar dari Unwir. Oke, hari ini kita di embung jangkar yang ada di Sindang. Ya, di embung jangkar ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di Desa Sindang. Serah terima sarana dan prasarana edukasi untuk Edu Wisata Embung Jangkar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kami harapkan kepada Bumdes Sinaloetra materi-materi apa yang telah disampaikan dari BPPM Unwir kiranya bisa dipraktekkan dan itu dari kebanggaan kami yang sampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan dan kemudian saya sangat senang mendengar bahwa Pak Carmita beserta masyarakat Desa Sindang menjambut dengan baik dan menjadi mitra yang bersedia menjadi mitra untuk pelaksanaan program ini. Kerjasamanya dalam hal pengabdian masyarakat kepada desa kami, Desa Sindang, juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ibu, ketika cita-cita yang dicarakan dan sekarang dapat hasil, mungkin itu dari kami atas nama masyarakat, atas nama pemerintah desa, pribadi. Ya, alhamdulillah Unwir peduli. Unwir artinya sekarang lebih baik. Saya Carmita, ku Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah hari ini di siang menjelang sore kami pemerintah Desa Sindang alhamdulillah ada kunjungan dari LPPM Universitas Wiralodra Indramayu, yang mana telah dilakukan kerjasama dengan kami dalam rangka pengabdian pada masyarakat secara langsung. Alhamdulillah yang kami rasakan dari Unwir Indramayu sangat luar biasa. Salah satunya bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Desa Sindang, seperti yang bisa saudara saksikan di sini di Embung Jangkar. Dan alhamdulillah dari LPPM Unwir kami mendapat support, yaitu solar cell dan juga sepeda. Artinya di situ digunakan sebagai eduwisata. Kenapa sih listrik atau nyala lampu terjadi ketika panel surya dipasang? Itu salah satunya. Dan juga bekerjasama dengan Bumdes Sinaloetra Desa Sindang untuk mengembangkan eduwisata yang ada di Telaga Jangkar. Jadi mudah-mudahan Unwir tetap dan selalu bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat.